Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama aku, Moen. Dan di video kali ini, kita akan lanjutin lagi series kita di San SMP season 4 ya teman-teman ya. Kita akan kembali ke kehidupan sekolah kita yang lebih normal daripada sebelumnya. Okay. Dan kali ini aku sedang berada di atas Farm Creeper karena sekarang mumpung sepi. Kalian bisa lihat di atas itu sepi banget, cuma ada aku doang yang online. Dan aku sedang beri di atas Farm Creeper untuk mencari lebih banyak gunpowder. Kenapa? Karena untuk dapetin gunpowder yang sudah penuh. Guys, sudah penuh guys. Oh my god. Sudah penuh. Wow. Oh my god, ini penuh. Aku harus mindahin beberapa barang ini. Beberapa gunpowder ini. Karena udah tumpah-tumpah teman-teman ya. Bisa kita pindahin dulu sih ke bagian tengah biar nggak terlalu penuh. Ya, ini udah kurang lebih udah hampir keisi semua teman-teman ya. Aku tinggal pindahin aja item-item ini, si gunpowder, ke base kita biar yang di base juga ada stok gitu, teman-teman. Biar kita nggak perlu bolak-balik ke sini. Tapi gunpowder itu udah terlalu banyak. Mungkin aku ada ide untuk membuat toko di daerah sini. Seperti yang dibilang Mevos, kita akan bikin toko kita sendiri. Jadi kita bisa menjual hasil panen yang ada di daerah kita, teman-teman. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngambil barang di sana. Kita bisa langsung jual di satu titik aja ya. Lihat gunpowder kita teman-teman ya. Aku lagi panen gunpowder nih. Oke, aku udah mindahin lumayan banyak gunpowder ya ke base kita. Kita udah bisa bikin TNT, roket, dan hal-hal lainnya dari gunpowder. Tapi sayang karena di Suns ini area render yang gak terlalu jauh, jadi aku gak bisa sekalian pakai farm si sugarcane ini ya. Karena ini lumayan jauh dari tempatnya si gunpowder teman-teman ya. Kalau gunpowder itu di laut, tempat ini pun di darat, jadi jauh banget teman-teman ya. Dan sekarang aku bakal ngelanjutin dulu sedikit karena sebelumnya Mevos dan aku udah bikin farm para villager. Mevos sudah pindahin buat buku teman-teman, satu baris ini ya. Aku juga udah pindahin untuk para penjual ini. Jadi kita bisa tukerin stick biar dapat emerald, tukerin flint biar dapat emerald juga teman-teman ya. Jadi di sini aku ambil yang stick semua sebelumnya. Dan bagian sini coal dan iron. Tapi untuk iron kita masih belum bisa karena kita belum punya farm iron teman-teman ya. Aku niatnya sebelum pengen cari atau bikin farm iron golem. Tapi kayaknya butuh banyak waktu banget ya. Butuh banyak waktu banget teman-teman untuk membuat satu farm iron golem doang ya. Karena harus pindahin mereka ini. Walaupun menyebalkan dan aku harus pindahin zombie juga ke bagian itu adalah yang paling merepotkan dari Iron Golem Farm teman-teman ya. Jadi di sini kan udah ada si villager. Dan yang bagian sini akan aku jadiin para potion teman-teman. Karena di sini aku bakal dapetin enchanting XP bottle biar kita bisa benerin tools-tools kita lebih mudah tanpa perlu harus ke DN. Karena kalian tahu sendiri di DN itu farm endermannya nggak terlalu worth it banget karena mereka dikit banget gitu teman-teman nge-spawnnya. Jadi nggak terlalu ramai. Jadi aku akan bikin dulu 5. Oke, 5 udah teman-teman brewing stand-nya. Lalu aku bisa ngubah villager juga sekarang kalau aku jadiin zombie teman-teman ya. Berarti aku tinggal bikin bahan-bahannya apa aja yang bakal aku kerjakan bagi para villager itu. Aku perbudak mereka, aku pekerjakan mereka biar mereka tidak ada waktu untuk istirahat teman-teman ya. Kalian tahu apa yang menjebakkan di server ini? Padahal ada Emon sih. Sejak kapan ada Emon? Aku dari tadi nggak bisa tidur loh. Padahal aku udah tidur. Udah pagi sih. Tapi kenapa aku selalu tidur ya? Oke, udah pagi teman-teman. Tapi masih jedir. Thunderstorm ya. Jadi nggak bisa tidur lagi. Why? Why? Why thunderstorm? Aku bakal nyelesain dulu yang udah aku punya para villager-nya. Seperti di sini, kita akan nambahin fetching table. Oh, no. Itu dia ngebug kan ya. Oke, bekerjalah dirimu. Wahai villager, bekerjalah. Aku nggak bisa lihat matahari karena ini lagi hujan petir. Aku nggak bisa lihat di mana mataharinya berada. Dan di sini aku kurang satu villager ya. Buat mengisi bagian sini, teman-teman. Kamu kenapa tidak mau bekerja? Wah, kenapa dia nggak mau berubah ya? Terkutuk kau matahari, mengganggu. Lalu, kita akan ngurus yang bagian sini, teman-teman. Cep. Oke, dia bekerja dan aku nggak tahu apakah semuanya bisa dapat XP botol atau tidak ya. Aku kurang tahu tentang hal itu ya. Aku harap semuanya bisa dapat sih. Atau aku harus melakukan sedikit research di Google untuk mencari tahu apakah semuanya dapat experience botol atau tidak ya. Karena kalau nggak ada ini repot lagi teman-teman. Aku harus pindahin lagi. Karena pastinya aku akan beli biar bisa kebuka yang lain ya.
biar tahu apakah dia dapat XP botol atau tidak. Oke, aku udah mencarinya di Google dan kita bisa mendapatkannya di semua kalau tidak salah ya teman-teman ya. Asalkan mereka level 3 atau 4. Pokoknya yang diamond teman-teman ya. Ini masih belum ada jual apa-apa dan kita akan nukerin emerald untuk redstone dust atau rotten flesh. Masalahnya aku ada atau tidak karena kita nggak punya farm zombie-zombie kayak gitu teman-teman ya. Kita nggak punya. Apakah punya yang lain atau kita harus beli make ya? Ini semuanya sama, jadi aku akan beli aja biar harusnya mereka nggak reset kan ya. Oke, kita beli teman-teman dan maksimalin cleric-nya biar naik level dulu ya. Kita akan beli, buang-buang emerald, no emerald. Walaupun kamu masih bisa dicari emerald, tapi tetap saja kayak merasa no emerald ya gitu loh. Beli lagi koal, kita tuker koalnya menjadi emerald. Aku nggak bawa banyak lagi. Andai satu koal bisa satu emerald ya, itu GG sih kalau bisa kayak gitu teman-teman ya. Oke, di sini udah kelihatan satu gold ingot untuk emerald bisa. Tapi juga bisa kita dapetin di sini, nice. Proses untuk tuker-tuker yang masih berjalan, tuh kayaknya kurang deh. Ah, kurang, tidak. Belum kebuka teman-teman karena ini masih yang pretense. Ini masih panjang banget sih. Oke, ini malam hari, jadi kayaknya ini waktu aku menculik sedikit para villager untuk aku pindahin dan aku rubah lagi menjadi zombie teman-teman ya. Ayo culik satu, nice, satu udah keculik, dua keculik, nice, easy nih. Tapi aku harus pindahin satu-satu sih. No, jangan kesana, no. Balik lagi. Oke, aku udah dapat 5 yang udah ada di minecart, tinggal satu lagi buat yang di bagian blast furnace. Tapi kenapa kalian suka buat kayak gini sih? Oke, aku udah dapat 5. Nice, satu udah berubah. Mas, aku bingung ini mau kayak gimana ya. Oke, udah teman-teman, kalian bisa lihat di bawah sini udah aku pindahin, udah aku pisahin. Ya itu biarin aja lah. Karena ini udah 6. Kalian lihat di sini udah 6 teman-teman dan sekarang tinggal kita lempar aja space potion. Yes, aku juga kena. Ya udahlah, biarin lah. Jeder. Aku di sini menggunakan jelly sandwich karena di sini sama aja dengan golden apple. Aku nggak perlu repot-repot bikin golden apple teman-teman. Tinggal beli aja di sekolah ya. Terus ini aku tinggal tungguin, aku nggak boleh kemana-mana, jangan sampai jatuh. Biar mereka nggak saling menyerang jika nanti sudah ada yang menjadi manusianya teman-teman, jadi villager yang biasa ya. Dan kalian lihat tadi teman-teman ya, aku mati dan item yang aku pakai dipakai sama villager yang ngebunuh aku. Lalu pas aku pengen nyamperin dia berubah menjadi villager. Pengen aku bunuh tapi rasanya sayang banget ya. Lihat item-itemku, untung aja tools-toolsnya masih ada ya. Tapi armorku pada hilang semua, semuanya teman-teman ya, armor semuanya hilang. Jadi rada sedih dengan hal itu. Ya udahlah, aku akan membalas dendam dengan seperti ini. No, kenapa sih? Ini tadi aku habis mati digangguin sama zombie banyak banget. Parah banget suka gangguin orang tuh. Nyebelin. Kenapa mereka suka barang-barang gitu gangguinnya ya? Tinggal kita ubah lagi. Aduh, yang ini nggak dapat lagi. No, untung masih bawa satu lagi. Lempar ke bawah situ dan 3 teman-teman ya. Udah cukup 3. Tinggal tunggu aja mereka jadi zombie, tinggal jadi manusia lagi. Aku tidak ingin mati lagi. Ya, tinggal tunggu berharap gak mati kayak awal teman-teman ya. Dan mungkin gak ada zombie yang menyerangku ya. Ini kalau mati lagi ini bakal jadi video yang paling sedih yang pernah aku bikin teman-teman ya. Mati sih oke, mati teman-teman. Mati sih biasa ya. Tapi pas banget pengen aku selamatin item-itemku dan tidak selamat, tidak jadi selamat teman-teman ya. Oke, kalian bisa lihat udah jadi villager semua. Aku dari tempat aman buat diem teman-teman. Dan sekarang aku tinggal mikir bagaimana caranya aku menyerang mereka ke atas. Ya gini sih teman-teman ya, bisa nih harusnya ya. Karena di sini aku udah bikin yang speed
Wow, GG. Oke, Wus. Ayo, Wus, Wus. Nyampe di atas, nice. Dan yang terakhir, ayo kamu juga bisa, ayo. Wus, nice. Dan kita tinggal kirim mereka ke tempat yang dituju saja ya. Ini aku masukin dulu kali ya. Oke, maaf pekerjaanmu ku ambil. No, jangan ke sana. Tempatmu di sini. Oke, sudah. Turunin aja. No way. Harusnya dia nggak... Bukan aku kan yang mukul, bukan kepukul sama aku kan ya. Oke, tinggal masukin aja beberapa villager ini ke tempat yang masing-masing. Oke, udah masuk dulu. Aku masih bingung. Yang bagian sini bakal diisi apa? Karena sebagian besar sih udah semua ya villagernya. Aku masih bingung yang ini bakal aku pakai buat villager apa, atau buku lagi, atau sesuatu yang lain ya. Aku bingung teman-teman. Mungkin kalian saran isi apa yang bagus, yang berguna untuk mencari barang-barang bagus juga ya. Itu kenapa bisa tembus kayak gitu? Maling lagi dia, maling pekerjaan, parah banget. Ya teman-teman, dia maling pekerjaan nembus-nembus di sini, parah banget sih. Balik ke asal. Oke, sudah masuk. Dan ya, aku juga masih mikir yang bagian sini mau diisi apa teman-teman ya. Soal ini udah alchemist, tinggal kita beli-beli aja. Yang ini udah armor, yang ini udah Fletcher. Apakah kita bakal bikin yang buat tools teman-teman ya? Buat kayak pickaxe, sword kayak gitu, macam-macam kayak gitu. Atau hal lain aja, aku bingung mau ngisi yang bagaimana. Soalnya di sini juga udah full villager buku sama mevos, tinggal dia nyari lagi aja bukunya. Soalnya kurang dua ini teman-teman ya. Udah itu aja sih yang bakal aku lakukan dengan villager itu. Blissful, kamu ngapain? Kamu gabut banget lakukan hal-hal sesuatu yang aneh di sana ya. Pekerjaanku udah selesai teman-teman ya. Karena aku habis mati, jadi mending kita ke sekolah. Aku ingin dapetin XP lagi biar kita bisa enchant lagi. Aku butuh armor yang bagus lagi teman-teman. Yang aku dapetin, yang kemarin aku kerja keras buat dapetinnya hilang. Aku akan ke sekolah lagi untuk mencari XP. XP. Aku butuh XP banget soalnya ya. Oke, let's go ke sekolah. Aku udah siapin apa aja yang bakal aku bawa, seperti bunga dan Leon dan Poppy ini, karena pasti ada misi dari Pak kepala sekolah. Dan tapi sebelum itu, aku akan mengikuti misi yang dari Coach Bayu ini dulu ya. Karena ini XP-nya banyak juga dan kita juga dapat Sans Voucher teman-teman ya. Fungsi Sans Voucher ya untuk kita beli makanan lagi pengganti Golden Apple yang biasa teman-teman. Ya, yeah, misinya udah teman-teman. Aku dapat XP juga dan ya yeah, level 34. Masih cukup kurang karena aku bakal encan banyak lagi. Pak Bayu, aku pengen XP yang banyak. Misi berenang udah, berarti sekarang tinggal misinya Pak Kepala Sekolah, Pak Blus Oge teman-teman ya. Apakah dia ada di sini? Halo Pak Blus Oge, di sini aku ngambil dan aku disuruh break Poppy sekarang. Ya aku terpaksa ngambil misi yang kayak gini karena belum ada misi baru lagi. Karena kalau kalian lihat di kiri cuman ada 3 doang. Roti kebaikan, bunga taman sekolah, dan juga pelajaran berenang. Belum ada misi terbaru lagi yang diberikan oleh Bapak Blus Oge teman-teman ya. Oke, Poppy-nya sudah selesai. Enggak enak banget bolak-baliknya ini loh. Halo Pak, tuh udah kan ku kasihkan. Terus selanjutnya ya misinya kayak gini-gini doang sih. Terus aku tinggal misi yang Dandelion. Dandelion, waktunya kau kuhancurkan. Haha. Oke, udah. Tinggal balik lagi. Balik lagi. Inilah pekerjaan Wibu. Wibu gabut. Loh, itu ada ruang apa itu di atas? Aku belum pernah lihat ada ruangan aneh. Ada ruang rahasia kah? Ada sesuatu yang belum kita ketahui teman-teman ya. Oke, udah kasih bunga Dandelionnya, sudah aku kasih. Tinggal ke sini. Sini kan, dan aku dapat XP. Sekarang total XP ku 45. Bener-bener masih kurang sih. XP udah 45, tapi kok nggak dapat Sans Voucher ya? Parah banget. Dan mari kita coba ngecek bagian atas tadi. Karena tadi aku melihat kayak ada lubang, teman-teman ya. Nah, itu dia. Mari kita cek ke dalam. Apakah di sini suatu tempat rahasia? What is this? Ini apa, teman-teman? Kenapa ada kayak ginian di atas? Ini emote apa lagi ini? Ini apa lagi, astaga? My mom said I won't stop playing Roblox. My mom said if I won't stop playing Roblox, she will beat my head in the keyboard. Kalian bisa lihat teksnya yang belum selesai. Tinggal enter tapi konteks meme-nya kayak gitu teman-teman ya. Dan di sini apa ini? Ada bone, ada kulit, ada gunpowder, ada cobweb. Apa? Oh, ini peti mati teman-teman ya.
Ladder ini kepalanya kah? Wow. Oke. Okay. Ini ladder. Ini bekas tulangnya, teman-teman ya. Dan di sini apa lagi ini? Ini siapa yang bikin ini? Kayak ada logo bintang kayak gini. Aku nggak tahu itu logo apa. Kenapa ada logo kayak gini yang di sekolah? Ini apa lagi? Ada kayak melayang-melayang gini. Gantung, teman-teman. What is this? Ini tempat penyembahan apa lagi? Kok sekolah jadi serem gini ya? Ini sekolah kan? Ini harusnya sekolah kan? Kenapa sekolah jadi serem? Ini ada apa lagi? Ini tempat jalan rahasia kah? Jalan rahasia, teman-teman ya. Jalan rahasia terhubung dengan ruangnya Pak Fred. Apakah ini konspirasi bahwa Pak Fred itu sudah mati? Mayatnya ada di sekolah, teman-teman ya. Atau dia itu hantu yang mengambil tubuh zombie dan menjadi hidup. Dan dia menjadi guru di sekolah kita ini. Aku nggak tahu asal-usulnya Pak Fred itu apa. Apakah dia beneran hantu atau bukan, teman-teman ya. Oke, aku sudah berada di rumah. Dan ya tadi tugasnya terlalu cepat aku selesaikan. Ternyata cepat banget kalau kita selesaikan, teman-teman ya, dengan speedrun kayak gitu ya. Dan di sini aku udah di rumah dan mari kita akan mengencan sedikit, teman-teman ya. Aku butuh armor lagi karena armor yang kupunya sekarang sangat ampas, teman-teman. Jadi ya terpaksa untuk bikin lagi. Kita akan mengencan semuanya lagi, teman-teman ya. Dari armor, mungkin langsung celana dan juga sepatu. Dan aku melihat ada kaki yang mendekatiku. Kalian melihat itu? Nah. Hanya, mati kau. Oke, dia mati, teman-teman ya. Baju aku udah punya sih atau belum ya? Aku nggak inget punya baju atau belum. Armor baju gitu, oh ada sih. Oke, berarti aku tinggal enchant ketiga item ini aja ya. Waktunya enchant. Swordku juga hilang. Parah banget, dicolong, teman-teman. Ini siapa lagi yang bikin-bikin? Padahal di situ ada. Why? Oke, aku affinity protection 3 doang. Best protection. Hah? Kenapa best protection? Why? Kenapa suka banget dikasihnya best protection ini? Ini bagus tapi Curse of Vanishing agak greget, teman-teman ya. Mati sekali, hilang langsung. Hanya protection 3. Hanya protection doang. Please dengan aku affinity dan juga protection dan unbreaking. No, ini doang. Hanya no, malah tambah jelek. No, XP ku habis. Aku malah dapat 2 unbreaking. Why? Aduh. Alah, aku nggak punya lagi yang bagus sih. Kenapa selalu ada mendingnya? Selalu ada Curse of Vanishing-nya. Ini jelek banget ya. Jelek banget. Mungkin nanti aku harus pergi lagi ke DN. Karena kalian tahu sendiri, Elytra aku tinggal tersisa 1. Aku nggak punya spare part lagi buat Elytra ya, teman-teman ya. Jadi, biar aman, aku kayaknya bakal jelajahin DN lagi nanti untuk mencari Elytra lebih banyak lagi. Kalau Elytra menjadi satu item yang paling penting agar kita bisa jalan-jalan dari sekolah dan terus lalu ke rumah. Karena sistem kereta di sini belum berfungsi, teman-teman. Belum ada kereta. Jadi kita terpaksa harus terbang-terbang manual selagi menunggu kereta antar sekolah, antar base muncul ya, atau dibangun. Aku nggak tahu sih kapan. Apakah jangan-jangan Pak Blues OG melakukan korupsi lagi duit sekolah agar dia bisa nikah lagi. Tapi ya, pesan untuk kepala sekolah. Woi, bangun relnya. Kita butuh rel biar bisa mampir-mampir dengan santuy, teman-teman. Parah. Hashtag boycott Blues OG. Nggak sih. Ya, seperti biasa, aku melakukan pekerjaan kacungnya ini sendirian lagi. Di server sendirian juga. Seperti yang diharapkan dari kacung utama dan kacung paling niat untuk bekerja, teman-teman ya. Aku bekerja sendirian, manen makanan, ngasih makan kambing, sapi, biar mereka berkembang lagi. Karena kita butuh kulitnya ya, kita butuh kulit si sapi, bulu domba ini. Aku masih belum tahu bulu dombanya bakal kita gunakan untuk apa. No, jangan kabur. Wow, GG dia terbang-terbang. Kamu waktunya mati, haha. Aku melakukan ini dengan senang hati karena aku tahu aku butuh mereka, jadi aku menternak mereka lagi ya. No, kenapa dia masuk ke tempat sapi? No! Impostor! Among Us! Kayak ngasih makannya selesai. Aku harap nanti mereka, anak-anaknya bisa jadi lebih gede. No, kenapa kamu nggak harusnya kabur kayak gini? Parah banget sih. No, kenapa dia masuk? Impostor lagi, guys. Ada impostor. Dan juga panen. Kentang, panen. Oh, panen kentang. Kentangnya kita panen untuk dijadiin makanan. Oke, udah selesai kita tanam. Dan kentangnya ini akan aku masak biar menjadikan makanan. Ya, makanan. Kita taruh sini semua. Oh, ada sih. Terus tinggal kita bakar aja, teman-teman ya. Biar jadi makanan.
Yeay, kita nggak takut kelaparan lagi. Oke lah teman-teman ya, jadi mungkin cukup sekian dulu ya episode yang paling sedih aku dapatkan di Sun SMP untuk sekarang. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa tinggalkan like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian, karena itu sangat membantuku dalam mengembangkan channel ini dan juga video-video baru ke depannya. Jadi teman-teman, mungkin cukup sekian. Dan sampai jumpa di video atau di live streaming selanjutnya. Bye-bye! Bye!